Ya, pemirsa, di mayat anak perempuan ditemukan warga terbungkus dus mie instan dan karung di pinggir Jalan Raya Subang Bandung, Jalan Cagak Subang, Jawa Barat, Minggu pagi. Ya, sehari sebelumnya warga melihat seorang pria menyimpan karung tersebut lalu naik kendaraan umum menuju arah Bandung. Satreskrim Polres Subang melakukan visum terhadap korban di ruang jenazah RSUD Subang. Dari hasil visum sementara, korban mengalami pecah tengkorak kepala bagian kanan atas serta adanya dugaan kekerasan seksual. Korban yang merupakan anak perempuan diperkirakan berusia 5-6 tahun ini ditemukan oleh warga di pinggir Jalan Raya Subang Bandung, tepatnya di perkebunan teh di Kampung Sari Reja, Kecamatan Jalan Cagak Subang. Korban ditemukan terbungkus dalam dus mie instan dan karung. Menurut saksi mata, sehari sebelumnya ada seorang pria berkaos putih berjalan membawa karung, lalu meletakkannya di lokasi temuan jenazah dan naik kendaraan umum menuju ke arah Bandung. Meski sempat curiga, warga tidak berani membuka bungkusan karung. Polisi menduga korban meninggal sudah lebih dari 2 hari. Saya dengan teman-teman di sini nggak curiga apa-apa. Ya, saya mungkin itu ketinggalan gitu. Kasus kini dalam penanganan Satreskrim Polres Subang. Ditemukan di TKP itu ada sebuah bungkusan yang dibungkus oleh kardus yang sudah dibuka oleh masyarakat. Kemudian kami koordinasi dengan rekan kami yang dari identifikasi. Kemudian di situ dibuka, ternyata di sana ditemukan sesosok mayat mungkin yang diperkirakan berumur di antara 5-6 tahun. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan.